satu laras dari Ahas, salam satu hobi. Kali ini pesanan dari Bang Ponco. Spesial hari ini kita coba untuk nembak yang sasaran yang lebih kecil dengan jarak yang sama, sekitar 30 meter, 25 sampai 30 meter. Kita sasaran kita puntung rokok kecil dengan senapan, salah satu senapan yang sangat saya sukai, yaitu Hobby Club PCP Jawa. PCP Jawa. Segini. Ini kemarin ya, lebih cilik mana? Nganggutnya kanu, rokok Daniel hitam. Daniel hitam ya. Nah, ini kita coba menggunakan senapan ini, kita tes. Ini kita pakai dua kamera. Kena. Tapi kok tiba? Kurang sensitif. Oke, sip. Kurang. Kena pucuke. Kena pucuke. Dirawat ta pucukane. Oke, kena. Kena tapi enggak jatuh yo. Rasa tiba. Pucuk enak kena. Kena bro, tapi kok jatuh bro. Kena pucuknya. Kena ujung bro. Oh tak baca. Oke, kena, mantap kawan. Sip. Ini bukan abal-abal bro. Pakai kamera dua. Dua kamera dan ini puntung rokok. Oke, kena lagi. Tambah lagi, mantap kawan. Ini pakai gabus rokok. Untung rokok bro, gabus rokok. Oke, kena lagi. Mantap. Cukup. Untung rokok bro, enggak abal-abal bro. Kena tapi nempelnya rokok downhill hitam terurai di Bang Ponco ya. Ini pesanan Bang Ponco sampai ini kena. Kawan-kawan kan pernah untuk pemula apa lalu, sih gitu kan, apa sih yang senapan yang paling cocok untuk pemula. Ini saya selalu menyarankan PCP Jawa saja, salah satunya akurasinya oke, perawatannya lebih mudah, terus untuk apa ya, tingkat kerusakannya lebih ringan karena apa, pakainya itu pakai patrian, jadi dia nggak pakai banyak seal untuk setiap sambungan, itu masalahnya. Itu mesti itu apa ya, itu keuntungannya. Jadi untuk senapannya ya seperti ini, sederhana, klasik, dan ini pesanan dari Bang Ponco ya. Terima kasih Bang Ponco. Ini Bang Ponco ini sering ngambil tapi ya belum pernah saya kasih reward. Saya kasih reward untuk doa saja ya Bang Ponco ya, doa semoga awet muda panjang umur sehat selalu. Terima kasih Bang Ponco, salam satu laras dari Ahas.